nonton. Oke atau enggak nih? Pasti keren banget. Soalnya gue suka banget aku lagunya. Oke, masuk ya. Setiap orang punya cerita. Ini adalah proses. Dan gue memulainya dengan doa. Dari Studio 1 Trans TV, inilah konser musik spesial Sila on 7. Konser musik Sila on 7, sukses! Bersama Sandi Sandoro, Sandi Aulia, Wizi, Sheryl Senafia, Salsa Bila, Joshua. Bye.
Sekali lagi, selamat malam, selamat datang di konser musik spesial Shilon Seven. Hanya di Trans TV. Tepuk tangan sekali lagi buat Trans TV dong. Oke. Ada. Shila geng dari manapun sudut kota Jakarta. Baik yang benar-benar Jakarta maupun yang Jakarta coret ya. Senang sekali Shilon Seven sekali lagi bisa hadir di sini, bisa nyanyi bareng kalian semua. Tema konser musik spesial Shilon Seven kali ini adalah story tentang Shilon Seven, metamorfosa Shilon Seven. Ya Shilon Seven, tahun ini berusia 21 tahun. Dan saya selalu berdoa sih semoga umur band ini tidak melambangkan ketuaan ya, tapi lebih melambangkan bahwa seperti analoginya seperti orang yang sedang berusia 21, sedang seger-segernya, sedang haus-hausnya, sedang kreatif-kreatifnya. Jadi doain ya, mudah-mudahan Shilon Seven tetap kreatif, tetap bisa bikin karya terus untuk musik Indonesia. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang di sini ingat ya lagu yang berikut ini. Ini lagu dari album 507. Satu
Yang pasti lagu yang barusan ini adalah sebuah kehormatan setelah beberapa tahun Silawan Seven nyanyi-nyanyi. Pada malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini hadir juga model-model yang membuat Silawan Seven jadi dikenal sama teman-teman semua ya. Tepuk tangan buat Mona Ratulio sama Irgi. Terima kasih udah sempetin datang. Ingat banget itu tahun berapa? 98 ya? 98 ya? Itu lama banget. Saya ingat banget Mona masih pakai baju SMA tuh pulang sekolah syuting diantarin Mas Indra. Jadi udah lama banget ya, itu tadi ya saya bilang ya. Tapi masih segar ya Irgi, Mona, Mas Indra masih segar-segar ya. Tepuk tangan sekali lagi kita doakan. Semoga tetap sukses, semakin sukses. Oke, kita terusin ya. Lagu yang berikut ini, ini juga lagu yang membuat Silawan Seven kayaknya jadi lintas generasi juga. Jadi setelah yang selama ini yang mendengarkan adalah kalian yang tua-tua ini ya. Oh enggak ya, kalian muda. Silawan Seven jadi lebih dikenal lagi sama anak-anak SMA karena lagu ini. Lapang Dada. Getaran jatuh